السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله القائل اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمصله كمصل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهص ذلك مصل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصس القصص لعلهم يَتَفَكَّرُونَ الآية lomasholi wasallim mebalikik nga laha dan nabiyil karim Sayyidina wamo na Muhammaddin waala alihi waashababil mujahdi natoohirin Robisroli sodari wayasirli Amri wahlul moda milsan niafqqauli am baddu Hadrotalmotaromin para masyah para kiaai. segenap jajaran pengurus cabang Nahdlatul Ulama Suriah Tan dan Fidiyah. tokoh agama tokoh masyarakat para sepuh ini sepuh yang saya muliakan para pejabat yang berkenan hadir dalam semua tingkatannya Bapak Bupati beserta Ibu Ono <tuh -tuh. Pak Dandim beserta istri Sapa meneh Pak Camat beserta istri yang saya hormati. Bu Kapolsek beserta suami. kapolsek kok lemumen. Bu Lurah. Saya selalu di mana-mana menyebut ketika saya sebutkan suami, pasti saya sebut istri. Kenapa? Karena saya meyakini kesuksesan seorang suami berangkat dari doa seorang istri. Itu artinya apa? Semakin banyak istri, semakin banyak yang mendoakan. Betul apa salah Bu? Salah. Itulah cowok selalu salah di mata cewek. Segenap panitia pengajian dalam rangka Tasyakuran Musola Sunan Kalijogo, santunan anak yatim dan peringatan hari ulang tahun Republik Indonesia yang saya banggakan. Bapak Ibu warga masyarakat Cempoko, oh. Cempoko Mulyo yang berbahagia. Saya bersyukur malam hari ini bisa soan. Karena saya seneng bapak ibu tak kasih pantun. Beli nongko bakule perawan. Perawane ayu bokonge lemu. Hewong cepoko mulio yang cantik dan tampan. Izinkan Gus Miftah mengucapkan I love you. Tuku pare ning cepoko mulio. Pie pie cintaku mongkowe rono wong lio. <laughs> Bersyukur alhamdulillah di bawah guyuran rintik rintik air hujan. Saya minta Sony didandani le. Suarane rake penak koyo cangkemu. Ya. Ini coba didandani Soni. Sony. Buat masalah mic Pak Bupati, saya bawa mic sendiri. Soalnya laku lho ngomong panitia bahaya, Bekasi cangkem MC ketua panitia. Coba saya penak mas, ini di telinga nggak enak. Kung. Coba. Ini soalnya, ini rintik rintik, soundmu, kurang kung, kurang kung ped, kurang kung ped. Kurang kung ped, kurang kung ped. Kurang kung ped, kurang kung ped. Kurang kurang Orang mantep cek cek itulah bedanya cewek sama sound system sound system diragati oke ketok wujute cewek diragati oke diuntal kancane cek cek kita doakan mudah-mudahan sound systemnya jadi sound yang paling besar sa Saya bersyukur alhamdulillah Pak Bupati. Kula wadalu ngaji teng Kota Batu Mulih jam 1 mlebu hotel jam loro Turus tengah telu tangi jam telu Kulau mangkat teng Bandara Surabaya. Mergo saya hari ini ada jadwal syuting di Jakarta. Kebetulan saya ada buat konten tentang dukun di podcastnya Mas Atta Halilintar. Soalnya kulau khawatir Wong Malang kena virus hooh tenan. Kalau baru masuk Malang tadi jam 5 Pak Bupati. Jadi malam saya cuma tidur satu jam. Dan cok tukang sone Cek cek. Milo bocah son lah lak ngaji nguyuh cewek ngono lho Le. Nek Saya bersyukur kenapa Bapak Ibu Allah kasih saya kesehatan Padahal dipikir-pikir wong kaya kula niki kurang turu dari tadi malam baru tidur satu jam Maka kemudian nikmat sempat nikmat sehat itu harus disyukuri Asyha mardo Kesehatan itu adalah mahkota di atas kepala seseorang yang tidak bisa melihatnya kecuali orang yang sakit. Awai dewe niki nembe sadar sehat niku nikmat rikolo sakit. Podok kali ibu-ibu. Baru sadar duwe irung kapan rikolo irunge pilek. Umpama buatan pilek sing didelok mesti kurangi. Irunge pesek lah, kurang dowo lah kurang bersyukur tapi begitu pilek baru kelingan oh ternyata duwe irung niku nikmat milo jenengan sing pesek santai mawon ingat pesek adalah mancung yang tertunda wong pesek insya Allah panjang umur amin kenapa orang pesek panjang umur soale ambekane ngirit lah sing jilbabe putih nih kok mancung cepet mati lah Hambekane boros tur pilek mesti upile gede-gede. Seseorang baru merasa punya rambut itu indah kapan ketika dia gundul. Dia merasakan nikmatnya punya kepala kapan ketika kepalanya mumet. Ngerasakin duwe weteng niku kepenak ketika masuk angin. Maka nyuwun sewu. Allah buatan nyuwun kata mongkon matur nuwun atas apa yang menjadi pemberian Allah. Mila awa edwin ini kelas jengitung ngitung hitungan apun. Sampai kemudian Allah nandang di dalam Al Quran. Wa intaudu Allah la suha. Kalau kamu menghitung hitung nikmat Allah, pasti kamu tidak akan bisa melakukannya. Mila nyuwun jauh pak Abah Sanusi. Kolombian bapak pulau pesan ini. Le Wong urip kuwi aja ngitung, aja petung, aja hitungan, sok bakale kuwi ra iso ngitung. Kula ulangi. Wong kepanjen rungokno. Wong urip kuwi aja hitung, aja ngitung, aja petung, aja hitungan, sok bakale kuwi ra ngitung. Niku kula praktekke. Carane kula praktek pripun? Kulo niku kelingan zaman anak kulo umur rong tahun banter bandre nyusu kulo rakuat nukok ke susu anak kulo nganti benbengi kulo rebutan susu kali anak kulo. Nah pas niku zaman kulo susah kulo didawi kali para kiai le Kue berkah tabarukan kali kiai. Caranya beri pun, soan. Lah tradisi di Nahdlatul Ulama, soan kiai ini ku biasanya nyuhun sewu, salam tempel. Lah jenengan salam tempel soan kiai, ora kok kiai sing jaluk, ning awa dewe sing butuh salam tempel. Kulo wang suli. Jenengan soan kiai, ora kok kiai ini sing jaluk disowani, ning awa dewe sing butuh soan. Podok karun jenengan moco solawat kagem kanjeng nabi. Ora kanjeng nabi sing butuh solawatmu. Ning awa dewe sing butuh solawat marang kanjeng nabi. Milo na ketua umum partai goblok. Jadi salam tempel teng kiai. Itu merupakan cikal bakal korupsi. Kui goblok. Akhirnya saat ini dicopot. Soalnya nopo kualat karo kiai. Kulau ini pas peringatan 40 hari meninggalnya Mbah Diem Yati Rois. Santri kulau kulau wejang. Le, awakmu kirim fatihah karo Mbah Dim, ora kok Mbah Dim sing butuh mau fatihai. Neng awak e dewi sing butuh fatihah karo Mbah Dim, wong Mbah Dim kuwi wali. Jadi cukup wali. Wong sowan politiku, sowan kiai, salam tempel ora, cangkeme cerewet. Milo sang gon-gon kulau kumatur, Sanusi politikus nak kurang ajar lar penyalon sowan kiai begitu dadi ninggal ke kiai untung sanusi ngaji untung Suwe -suwe kiai niku dianggap kaya dong salam kaya laos bahasa Nusi. napa niku Larap masak sayur di gula indisik dewe Sayurnya mateng di gua dewe Nah, zaman ini kubah kulah tidakui, kulah ini kulah cedak kali Habib Lutfi baby tahun ronge bu, kulah ku kelingan, sah benar jengsoan abah Lutfi, amplop saya ketemu damel salam tempel mawon Kulau utang, soalnya mau kuloran duit duit, saya janjinin mbah kulah ini kulah sugih pitung turunan, persoalannya saya keturunan nomor delapan, entek duit dewisan. Miftah duwe bapak namine Muhammad Muradi, duwe bapak namine Muhammad Boniran, duwe bapak namine Muhammad Usman, duwe bapak namine Kiai Jalal Iman, duwe bapak namine Kiai Karyonawi, duwe mbok namine Nyai Madarum, duwe bapak namine Kiai Ilyas, duwe bapak namine Mbah Muhammad Besari Ponorogo, duwe bapak namine Mbah Abdullah Mursad, eh nyuwun sewu, duwe bapak namine Anom Besari Dua bapak jenenge Abdullah Mursad Makame Tengke Kediri dua bapak jenenge Raden Demang, dua bapak jenenge Pangeran Demang, dua bapak jenenge Ratu Jokulo, munggah sampai Brawi Joyo Limo. Tapi kalau paling buatan seneng bah, ngomong ke nasab. Gus Gus itu akan dani Kue lak ngomong bah kumbien wong ampuh, ku dunia ku isin. Nopo di saat kamu mengatakan bahmu ampuh, tapi kamu bukan siapa siapa. Milo kulombien dipek mantu kiai top wegah le tapek mantu kula wegah. soalnya nopo, lak kula dua morot top bahaya bah umpo mau kulo isong ngetop dinyek karo wong kepanjen ya lumrah miftah kai isong ngetop wong dua morot top, lak kulo raisong ngetop dinyek meneh bah halah halah miftah dua tua top kok mantu nih raiso ngetop milo kula wegah, di mantu wong top Akhirnya kula ndonga kali Gusti Allah, ya Allah, kulo golek maratua sing biasa-biasa mawon bila perlu gampang tak apusi. Loh, mila tenan pak, morotu tuh aku sih. Begitu aku rabi, mau limo. Madep mantep mangan melu, moro tua. Akhirnya M10, madep mantep mangan melu, moro tua, tua, muring-muring, menantu meneng mawon. Akhirnya M10, madep mantep mangan melu, moro tua, moro tua, muring-muring, menantu meneng mawon, moro, moro, moro tua mati, menantu melu marisi. Moro tua ku mau jawab, Le, nopo pak, satu M, nopo, matamu. Singkat cerita Pak, kulo percaya dengan keberkahan Kiai. Bagaimana kemudian hidup saya harus berubah saat niku nopo? Kulo soan Kiai Kiai. Salah satu yang sewani setiap saat niku Habib Lutfi. Kulo niku nyuwun heu gowo duit saya ke mawon utang. Tapi percaya nopo buatan. Setiap kali Habib Lutfi kepanggil kulo mirsani saya saking tebih, beliau selalu mengatakan, eh juragane teko. Jadi kulo diceluk juragan kali Habib Lutfi, wiwit kulo kere kuadrat randuwe apa-apa. Eh, juragane teko. Sampai hari ini bah, kulo sampai ketemu Habib Lutfi, pasti langsung dipanggil, eh juragane teko. Dan ternyata kulo yakin, kalimat yang keluar dari orang soleh itu adalah doa. Makanya nyoba, jadi ketemu kiai, kudunin jaluk barokah doa. Beda lanjir dengan tindak teng pondok oraji ketemu ku lo. Boten jalok barokah doa tapi barokah selfie. So panitanir ini semua orang pondok kuingi. Onora. Awakmu. Wain jalok dongok apa jalok foto? Foto rupamu. Foto. Kuloniku kiyai sabun sabtu lagi malam minggu paling, jam telu sore nganti jam 6 itu bisa ratusan sesi foto kali jamah. Saat rombongan uang 10, uang 15. Jadi selama telung jam ini kubah cangkem kulo merenges tau ini. Telung jam bah. Menggelok foto ini. Ya maklumlah uang aku ganteng kok. Ya karo bah nasu ya bah sanusi yang ganteng aku. Tapi kalau yakin Abah Sanusi meniko sudah meninggalkan dunia hitam. Buktinya apa? Rambutnya putih kabin. Nah, ternyata no bapak, bapak ibu yang membuat saya kuat hari ini karena ditempat dengan proses panjang. Salah satunya faktornya no bapak, seneng karuang soleh. Maka kenapa kemudian Imam Ash-Shafi'i radhiyallahu an beliau mengatakan apa? Minhum, la ali an syafa'ah Imam Syafi'i. Saya mencintai orang soleh Walaupun saya bukan merupakan bagian orang soleh La ali an syafa'ah Semoga aku mendapatkan pertolongan dan ke dari kebaikan orang-orang soleh Ya jadi Milo kulo yakin bah Malang niku iso makmur. Ketika akan ada banyak pengajian, kula sak niku teng turen jamaah ya Allah. Kulo yakin karena orang segini banyak yang hadir, kita nggak pernah tahu mungkin ada orang-orang soleh di antara kita. kita ketemu wong soleh, mang seneng, rumang sani awakmu salah, ketemu karo wong soleh. Milonobo wong kang soleh kumpulono, alaikum bimujala satil ulama bahkan kemudian Nabi mengatakan apa man akroma ali man fakot akromani waman akromani fakot akroma Allah waman akroma Allah wamas wahul jannah kita nggak pernah tahu nih siapa tahu di sana ada orang soleh di sana ada orang soleh di sana ada orang soleh Neng kono ono malaikat pembagi rahmat pembagi rizki si kene Israel Umpamane nerang ngerti. Tapi wong sampe yang mbak yang, yang paling ikhlas sih gitu. lho. Lungguh kudanan tanpa tiker ya Allah. Yakin. Teles jobon jeruh. Lho <tuh> gitu. orang agu lemek lho pak. Pak dandim dulu kan lho. Wais lawamu, Insya Allah yuk tak mulih pengajian little body. Sili tiga telah kelebon wadih. Ngaruh anaknya cilik, e ya Allah. Oh ibu solihin, saya mencintai orang soleh. Bagaimana kemudian tradisi sunnah wal jamaah memuliakan orang alim memuliakan orang soleh? Lari ini nyuwun saya pak. Negara kita dirusak oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, termasuk dukun-dukun yang menebar kebohongan. Maka kemudian kita diingatkan dalam kitab taklim syair, fasadun kabirun, alimun mutahatikun wa akbar minhu jahilun mutanasikun khasana-khasana keilmuan seperti ini pak wih saya ngerti mau nge-NO toh soalnya apa? orang-orang non-NO gue gak tau ngaji kitab taklim kayak uh, napa apa si irkulo saben malam jumat ini ku diprotes kali wong wahabi katanya gak ada dasarnya kenapa? karena mereka tidak pernah ngaji kitab dako ikul akhbar Menjadi kontroversi. Lah milon jadikan jadi wong NU ni kun yu wonsai Beruntung bu, milon yang kona tradusi kaya. Ibnu, IPPNU NU, Kelurahan. Oh seneng gula. Yang kona muslimat fatayat. Bah, gula beda muslimat karo fatayat. Rapelun delok seragame. Cukup soko ambune. Fatayat kaya biasanya ambune parfum. Muslimat balsem. Ah, bentuk body ini beda, lak minimal STNK setengah tua yang kenceng. <tuk> nah, lak muslimat yo STMM setengah tua meh Fasadun kabirun, kerusakan yang besar. Sinten. Alimun mutahatikun, orang pinter yang keblinger. baru minhu, dan lebih besar daripada kerusakan orang alim yang keblinger. Sinten jahilun mutanasikun orang goblok yang menyesatkan kalau tak takon tiang merigi, bapak ibu pengajian jamaah pos kampling rahimakumullah pengajian ini biasanya ngarep masjid di lapangan pos kampling bar pengajian rampung bengi keplek remi ini gitu Alasannya panitia ngopo remi nunggu tendon gitu lah. Kalau tak takon kalian jenengan, dukun itu wong pinter keblinger, nopo wong goblok menyesatkan. Atau bayi nahuma antara duanya. Dukun ini kunyun saya. Kalau kemudian merujuk kepada fatwa mui jelas haram. Nih haram. Kalau merujuk hadis, mang wocok. sekian banyak dukun hadis tentang dukun. Jadi kalau pengen rangke bah, tapi pewarna rono kipas angin nih. Panitia kere kere lagi kipas angin Kan aku sumu. Malah kipas ini mati goblok goblok lagi lah ramu rapi lah. Kipas bro. Gigi pasang ini gue pajangan, apa no ngebungsi no nih? Eh? Toples, door press ya Allah. Door press kiai, malah kiai ini radikipasi, dikipasi, malah kipas ini gue door press. Iya, toco, cok gigian, janda jan, gigi. apa mana bayangno pak kaya saya nganggu jas lah ya sumuk biang atau begitu ono kipas angin ini rono colo aneh <tik> nah akhirnya <tik> neng yo diputer main ramasu angin aku mau sentar kene ngerai kue <tik> Sallu ala Nabi Muhammad saya, kalau kemudian kalau kau Kuala Wau, si Mas Atta Lilintari, gus ke Jakarta dong, ayo kita bikin konten tentang perihal dukun. Akhirnya Kuala Wau, nih kubah, bah, mau antok Kuala Jakarta. Tujuan Kuala mau bukan ngelak-ngelak dukun, tapi mengedukasi masyarakat. Mila jam lima Wau, kalo langsung mangkat nih Jakarta. Lah wong ana kipas kuwi malah ndelokke kipas yo tak kageti kok. Oh ning kono ya ana wong ah, Nah. Jadi ngeten Bapak Ibu. Man ata arafan au kahinan fasodaqahu bima Fakot kafaro bima ala Muhammadin dari Abu Hurairah hadis riwayat Ahmad. Barang siapa mendatangi Araf, Araf itu sinten peramal, sok tahu masa depan. Aukahinan atau praktek perdukunan. Fasodakohu bima yakul, dan mempercayai atas apa yang dikatakan oleh Araf atau kahin. Fakot kafaro bima unzila ala Muhammadin. Maka benar-benar telah kufur atas apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. lah dukun niku dua kemungkinan. Kalau enggak uang pintar keblinger, goblok yang menyesatkan. Lagu lo tidak kau nikus, dukun niku kok diceluk paranormal? Soale sing yang soal tiang abnormal. Kenapa dukun ditapi panggil orang pinter? Soale sing sowan wong goblok. Mbok nganggo logika mawon. Dukun dodolan penglaris. Begitu triknya kebongkar sepi nesu-nesu. Lak kowe iso dodolan penglaris, ngopo ora iso awakmu dhewe. Dukun nawarke pelet pengasihan, mahabbah. Umpa pamapa ala mandi ngopo akeh dukun sing bojone mronos Mbok yo melet golek bojo dhewe nggih ayo tak dinalat Dukun menawarkan napa nomor angka sing metu bengi noh nomor iki Um pamapa bener mbok dituku dhewe Dukun nawarke pesugian nyatane akeh dukun sing kiri. Ono wong setruk, di setrum nganggo keris. Ter, eh kerisnya tuh kuning sopi. Ayo. Niki termasuk fasadon kabirun. Niki rusak niki donya ora niki. Maka nyuwun sewu, kita diperintahkan untuk apa? Kun aliman au muta'aliman au mustami'an au muhibban wala takun fasadun kabirun alimun mutahatikun wa akbaru min hujailun mutanasikun itu lah mafumu kholafahnya kita harus minimal menjadi dua hal lah jenengan rumong so pinter dadio alimun amilun utawa kwe lah rumong so dadi wong goblok dadio jahilun muta'alimun kwe lah pinter amal no ilmumu. Mila napa? Wong Jawa niku mbagi, Pak, babakan menungso. Niku mboten namung pinter kali goblok. Bahasa Jawa niku sanepane dhuwur, Pak, abhasanusi. Dadilak wong Indonesia niku namung ngomong pinter karo goblok, wong Jawa niku ana papat. Bodho, pinter, ngerti, weruh. Ku mau golek neng endi bakal ketemu? Wong Jawa niku ilmunya 3 N, niteni, neroke, nambai. lah bahasane Pak Dandim ATM, amati, tiru, modifikasi. lah lo teng lokalisasi niku nggih ATM, alat tusuk manual. Kowe <hati couples> ngopo cengengesan? <hati> Kulo mbien lagi nggih takoni kali kanca-kanca kiai. Kowe ngopo to Gus, tak ngajeni lokalisasi? Lah lo jawab Ono kaidah yang bunyinya kulai sayin idaka surorohuso ilal adaba. Kalau sesuatu itu kalau jumlahnya banyak pasti murah kecuali adab. Kue berarti nopo bocah-bocah kemanjen takkan dani Lah pengen dadi sing larang gampang, dadi sing longko sing jarang. Laki kiai ya, kue oke. Okay. Soalnya nopo barang ini kula longko berarti antik lah antik regane larang. Laki ya ini ku kata, tapi sing ngurusi begengge jarang, sing ngurusi londe jarang, Berarti Gus Muftah Kiai. loh kok Kiai Lonthe, Kiai jarang goblok malah Kiai Lonthe ke Kak? Sangel angel iki. Kok Kok bali e ning Lonthe iki lho, ning jarang iki lho. Wis angel Kok gething aku Bali Li Egi jarang, ojo nih lonte. Mila kiai kiai ini gue kata, sing ngurusin lonte ini gue jarang. Mila gue sebentar gue berarti kiai jarang, lah jarang berarti longko, lah longko berarti antik, lah antik regane larang beda kalau cepat komul ya murah dinyang selalu <st> <catches up> <and>... <amanści _>. <bag> ala nabi muhammad kalau cerita pak pas haul mas saya pulau sowan nak kulah sowan yaidah kulah Kalau di sering sowan sowan kiai. kulah di sancani Gus Kausar kepanggil kali abah yaidah idah. bener lih. Kiai enoki ki kudu ana sing modele kaya awakmu, sing bedani orang ora kabeh padha. Wah, kula teng Bapak teng turen wae kula matur. Kelemahan kita Kiai-kiai NU niku nyuwun sewu. Selalu saja berebut ikan yang sama di kolam yang sama. Sehingga kemudian apa? Secara internal kita kuat, tetapi secara eksternal kita kurang. Maka dakwah-dakwah kita kemudian menjadi setak, menjadi gak berkembang. Kenapa? Yo mergo awai dewi mau sibuk ngurusi umat dewi. Maka kenapa kemudian saya membuat lompatan? Saya masuk ke dunia silet British, eh selebritis ini kok. Saya buat kajian-kajian dengan kawan-kawan di Middle High. Saya buat acara di TV, saya rangkul para youtuber, kalau pengajian konco-konco artis, ini Jakarta bang, pengajian artis kulo, be, Wika Salim, wow. Aura Kasih, Selin Evangelista, wow. Nikita Mirzani, yang terbaru, idolanya Abah Sanusi, Lucinta Luna. Maksud saya apa? Supaya kita punya keberanian untuk mensiarkan paham ahlu sunnah di luar kolamnya orang NU. NO. Sehingga nyuwun saya kenapa selama ini artis-artis wahabi itu diminati sama nyuwun saya, ustadz-ustadz wahabi itu diminati oleh artis. Mergo kiai NU NO, rawono sing wani mlebu utawa ora ditompo di kalangan para artis. Maka kemudian apa? Ketika awal pandemi, kok saya banyak tawaran TV karena ngaji ngotot niki mboten Tadinya tidak saya terima. Abah Lutfi Dawuh le. La lah acara TV orang mau tompo selawase TV ku dikuasai karo wong Wahabi. Mila mlebu orang ora apa-apa. Sing penting kuwi njogo niat. Lah, kesalahan kita niku nopo ngecake dalil sing salah, Pak. Wonten kitab Hikam kalau ana dalil idfin wujudaka fi ardil humul. Niku nyuwun sewu, dalil itu harusnya dipakai oleh orang terkenal. Lawang kue orang terkenal kok wes Edwin, yo raiso, salah dalil nih. Edwin wujudah kafi artil kumul, kuburlah ego egomu -ego eksistensimu di dalam bumi sedalam dalamnya. Niku dalil ku lo, lah awakmu orang viral, ojo nganggo dalil kui. Lah kegagalan dakwah kita itu sering mis dalil, pak. Ngaji karo wong kere, randuwe apa-apa. Bapak, ibu, kita harus zuhud. Apa itu zuhud? takut dunia li ajril akhirah. Meninggalkan dunia untuk mengejar akhirat. Ya wong en oke okay, re terus. Lah kula ngaji karo Abah Sanusi, kula ngaji karo Menteri Erick Thohir, kula ngaji karo para pejabat BUMN. Saya ngomong zuhud. Lah ngaji karo wong kere kok nih zuhud. Akhirnya neng masjid pujiannya nopo rugi dunia radati apa apa rugi akhirat bakal ciloko sopo sing kondor rugi dunia radati apa apa ya apa apa kok kue rugi dunia lah aku pengajian mau amplopi apa ini nyuan saya mungkin mindset kita orang islam itu harus dirubah sehingga nyuwun saya, kenapa kemudian saya mengambil posisi yang berbeda? Balik nih kuwau kulla sayin idaka surah rohku ilal adaba. Harus menjadi sesuatu yang baru. Sehingga nyuwun saya, Pak Dandim, coba anda lihat sekarang. Artis-artis ngaji ini kali Gus Miftah, acara-acara selebriti infotainment. Seperti hotkey selebrita, selebriti, silet. Ini kok tujuannya kita? Eh hey, apa kan? Oh, Abah Sanusi ngerti silat cie nonton cie. <tuh> <tuh> Sehingga orang akhirnya ngerti, oh alus itu asik. Lah, tapi jeleknya wong NU nih. Kulon itu kan biasa ngerasa ke siji pak uang Wong NU lah kok nakur niku wong ngalir Kulo pertama kali nyedai Raffi Ahmad. Saya kebetulan sama Raffi Ahmad sama-sama punya job bintang iklan kopi waktu itu. Akhirnya nopo Raffi Ahmad kulo ajak ngaji. Karo konco-konco nom NU niku nopo? Alah miftah sok ngartis. Akhirnya kulo tinggal. Begitu Raffi Ahmad ngaji kali kali Khalid khali Basalama, bingung. Waduh, kok Raffi Ahmad dinggo Khalid lama? Karena kita sendiri nggak pernah kompak. Kok nakur niku angel? Sing salah sinten, Mbah? Guru TK. Gara-gara mlebu TK diajari lagu judulnya Balonku ada lima. Rupa-rupa warnanya hijau kuning kelabu merah muda dan biru. Meletus balon hijau dor. Pertanyaan kulo, ngopo sing meletus balon hijau? Padahal hijau ini warnane NU. Milo wong NU kon aku rangel soale balone bledos. Kulo niku saking cintane kali NU, Pak. Coba bapak-bapak nyuwun -Bapak, anak-anak muda coba Anda lihat dai nasional yang terang-terangan Teng TV ngaku NU sobo mengkulo pak Rono ra liane rawani lo kulo rawu urusan karena kulo yakin NU berkahi. bukan saya menghidupi NU saya yang cari hidup dari NU saya nggak setuju kalimat yang mengatakan yuk kita menghidupkan NU lah aku ini sobo kok menghidupkan NU NU tanpa awakmu ki urip sehingga no awakmu melu NU mergo nunut urip Lho, saat ini cinta karo eno karo manfaat ke eno itu beda-beda tipis kok leh. cinta wali karo ora ini beda tipis kok. Apa rumah samu kiai-kiai yang ngajak ziarah wali berikut kabe cinta wali. ora, kadang-kadang yang golek bati kok. ngobrol ngapa Maka aja enggak ya, mari kita menghidupkan NU. Halalah kue ini sopo. Yuk kita memperbaiki NU salah. Yang ada kita mem memperbaiki diri di dalam NU yang ada kita berkhidmat untuk NO lah NO kalau mau manfaat kita segede-gede ini tolong NO peci mau gambari NO payu bati sing peci ini NO tak tahu ngakim surga peci ini kaos gambari NO payu bati baju NO bati serban NO payu bati Mong siji tak andani mongke panjenengan. Kulo ora ikhlas lak njenengan gawe sarung gambari NU. Niku suul adab niku. Lah sarung gambare Nahdlatul Ulama, nyuh pinggir dalan ora cewok ya. Ku lak ngenyek NU to. Jenengan ngising ning toilet, nyuwun sae sarung e ra dicopot, lungguh WC. Mosok ya gambare NU kok nyawang bokongmu. Niku lak suul adab. Mila kula niku, Bah, kula iki paling wedi lak gawe atribut-atribut NU. Soalnya apa? Kuloh khawatir gak bisa menjaga kehormatan lambang NU. Wedi kulo. Oh, mana bocah-bocah nom so Islam ya, bangan undangan pernikahan tidak ditulis si ayat. Wa min ayatihi an kholakolakum min angfusikum azwajan arum dua satu. Allah menciptakan manusia berpasang-pasangan. Tak takon. Undangan pernikahan mau tulis si arum dua satu, gini fungsinya apa? Padahal sih jenenge undangan itu bar diwacau masih di gua. Berarti sih mau gua orang mengundangan tapi kali ayat Al Quran Arum 21 satu. rasa sok Islami gya banget. Nggak, undangan gua simpel mawon. Mohon hadinya di pernikahan kami. Tanggal ini, jam ini, hari ini. Ngisore tulisi. Mohon 200 ribu. Selesai. Gaya ini mohon doa restu di doa karo restu nggak diamploping merengut. Nah, Milan Yuwanjo ayah yang kompak lah bang Endoni. Niki gudangi wong soleh niku gina dodol ulama. Cara nih mau ngasih cita, dia kompak. Bangsa ini sekarang butuh, ngoten. Lang rumang sani awal, edim niki wong cile. Ayo ketemu wong soleh. Oke bu aku mencintai orang-orang soleh. Milon dia wong soleh, aja mau musuh wile. Di parani jaluk dong ani. Lo saya kini nih, wow atah lilintar niku api. Pulau seneng podcast, wow pulau seneng banget. Padahal saya ngejak kulo podcast bahkan dukun niku kok Nunggu Ning kulo males gak pengen nanggapi dukun niku. Atah lintah takon ngeten, Gus. Saya mau tanya tentang air yang didoakan. Apakah benar itu ada berkahnya? Pertanyaan dari Atah Lilintar, subscriber 30 juta. Napa wonten, Gus? Ini kesempatan saya. Kebetulan Mas Atah Lilintar itu sedang membuat pondok pesantren di Bogor. Saya nggak mau kemudian dia mengambil manhaj dan madhab yang salah. Saya nggak mau kemudian dia mendapatkan guru yang salah karena al ilmu bila syekhin fa syekhu ton ilmu tanpa guru gurune setan. Salah milih guru gurune mbahne setan. Mila mbiyen nyuwun saya wong seneng ngaji ning radio ngrungokke MTA. Padahal sejenenge radio niku nyuwun saya ana swarane ana wujute. Lah ana swarane ana wujute jenenge entut. Milo mbien cak percilek gawe lagu judul entut Son sembore semiki Mas yota udan jero Hono suarane Rono wujute Ento jenenge Loh lak gurun entut buk mondok pundi e Al mahadus salafiyah asilitiyah as ya Nekih pertanyaannya api buangan siatan nih Gus, saya mau tanya. I will to ask you. Apa? Napa nah, bener banyu sing didongake niku beda karo banyu sing ra didongake? Ternyata bener, Bu. Dan yang mengakui itu justru orang Jepang, seorang profesor. Bahwa air yang didoakan itu molekulnya berbeda dibandingkan air yang tidak didoakan. Mila tradisi ni wong Eno nopo ketemu gay, gay kula mang tunga Banyune Banyu ni Lah kula mbiyen dijazai kali guru kula, Banyune keng buka, buk buka ke toh menang gay ngopo ya gue. Nengila udan pengajian ini bubar gay. Ingat hujan per modar lampu ne, ayo weh. Iyalah, pengajian ngundang ke viral listrik yang jaluk pos kampling gak gak mong nyolong wi. nyolong listrik wi enggak pengajian ketua panitia jadi tersangka gara-gara nyolong listrik Mohon kalian selawatan di tengkol lampu nih murub. Mengelarang berarti uka uka. Di bocah hadroh, di bocah hadroh. Oh mure. Ayo selawatan di sini yo. Ben radem. Mangga saya ngajeng kundur, kundur mawon rapa apa? Okay. Bola tak ngobrol-ngobrol kali Pak Bupati. Ya. Ayo ngerasake lagu nopo. Jelok selawat nopo. Oh jadi banding-banding kayak gila. Joko Tingkir? Joko ingin Tolong, tolong. Pak Kiai. Gus. Mitru Gus Minta, lagu Joko Tingkir niku beribun. Orang apa Menghina Joko Tingkir? Orang? Menghinanya di mana? Justru saya tuh bersyukur. Gara-gara lagu Joko Tingkir, Wong golek ngerti Joko Tingkir kuwi apa. Akhirnya saya googling niku Pak. Boleh Joko Tingkir, Joko Tingkir. Kata. Loh kita harusnya bersyukur gara-gara lagu gue akhirnya Gue kok diisek cok orang tak tok gue Eh Ya ganggu cara itu Sana sekolah guys. Aku lah emosi tak kekrek loh gue Ini kira terlalu semangat amplopmu murah jelas Gara-gara munculnya lagu Joko Tingkir yang dipopulerkan oleh bocah kulo cak percil nih kok. Akhirnya sekarang orang tahu Joko Tingkir itu orang hebat. Oh Joko Tingkir ki santri diulang karo kanjeng Sunan kali Joko. Akhirnya jadi raja yang pajang bergerak Sultan Hadiwijoyo anak turunnya top top. Kui gara-gara lagu kui. Yang dipermasalahkan apa coba? Lah itu kok Joko Tingkir ngobe dawet? Kui malah bener. Merkoh zamane wali kesunan kali Joko Ben nih dawet. Sing salah ki Rak Joko Tingkir ngombe ciu. Lah salah. Ora ngono. Joko Tingkir ngombe dawet, Joko Tingkir ngombe legen. Kuwi bener. Ya, milah biasa mawon lah. Lah malah seneng niku. Ya, meng, meng kontroversi dicok lagu ne diganti sire ngono ra apa-apa. Joko Tingkir Ngombe ratau dikir anda semumat, mu'mat Ngombe dawet, dicampur tekan daripada mu'mat Ayo sholawatan nubah bah yang <tik> <tik> undang miftah Ketua panitia ini lumayan gagah Ono gajah adus ni Najan gagah manu e. <Sess> <Sess> Kepala Apalah <manu> e <Sess> Nabi Muhammad <Sess> <Sess> Salatullah Salamullah Ala toha Rasulillah salatullah salamullah alayasin habibillah ala yasin habibillah tawasalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kuli muja berpikir tentang negeri ini kalau bukan kita siapa lagi kalau bukan kita siapa lagi sallallahu alaihi wasallam alatu rasulillah salatullah salamullah ala yasin nabi billah ala nabi billah jalan-jalan di pedesaan desanya aman bersih terjaga Sucikan hati tetapkan iman Merah putih melekat di dada Merah putih melekat di dada Salatullah Salamullah Ala ta'ala Rasulillah Salatullah Salamullah Alayasin habibillah Alayasin habibillah Bunga cantik di dekat taman beragam warna memikat hati Mari rawat kebinekaan demi keutuhan NKRI demi keutuhan NKRI salatullah salamullah ala ta'ala rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah ala yasin habibillah. Cinta NKRI tuh Pak tak dandim, wah oh, gue kudu nih dandim yang ngoni aku. Tulan <Syukur> neng sawah tus neng kali, ngopo, Sok tahu. Merasa semangat amplopmu nggak jelas tangannya. Dolane sawah adus ning kali kayu nangka digawe lemari Gusmi tagak lan sregep ngaji akeh rondo sing njaluk dirah kan aku ganteng asih ah ah tenang Kitab kuning kitab pesantri tahu tempe menu sarapan ayo kabeh sing sregep ngaji tak usahlah kelingan mantan Kowe apa ibu-ibu tak ayo apa Buah belimbing buah pisang raini glowing kakinya belang-belang Buah belimbing di atas ketek Raine glowing tungkai oh, oh. Acur jum jum Tuku bawang Kleru merica Kebacut sayang mong dianggap Kabupaten Malang kali ini budak sing disayang matane. picok. <sih> terus terus mbahmu. <lain> ya Allah. Mancing undur-undur oleh sepuluh Melayu ngalor kolore pedot Sopo sing nandur bakal ngunduh-ngunduh ora nandur jenenge <tis> <tis> Codot Codot <tis> ala Nabi Muhammad <tis> Cempoko mulia ngundang Gus Miftah Kiai ini ganteng lumayan gagah Tapi sayang senajan gagah Bojone ora nambah nah <tis> rawani rawani ya saya bukan berarti nggak berani pak saya menghargai perempuan Asim, yeah. karena saya punya prinsip jangan pernah mencari pasangan yang sempurna tetapi terimalah pasanganmu dengan cara yang sempurna kenapa saya ngomong seperti itu karena direkam banyak kamera yeah. Oh, cukup nonton mau darah aku. Alah, Pak. Saalim alimi e kiai. Sakondang-kondange kiai, lah ketemu bojo kalah, Pak. Ambo bupati lho ning kantor galak. Heh, ning omah ketemu bojone, iya, Mah, iya. Kiiai iki digetak bojone ning omah goblok dadak tak kandani. Ambo dandem ning njaba kaya macan neng omah kucing tak kandani. Wong wedok dilawan. Apa meneng wong wedok jilbabe putih? Ba. yang jadi bapak Ijo insya Allah Luweh parah Salu ala Nabi Muhammad nah, Si Atawa takon ngeten Niki khasane wong NU Gus apa benar Bahwa air yang didoakan itu ada berkahnya Oh oleh bener Untungnya takonnya karo wong NU Jajar karo wong wahabi Kulauan ikum benar ada awal mula agak berseberangan dengan Ustadz Khalid Basalamah Ini kulak gara-gara Beliau mempersoalkan bekas air kiai kenapa untuk rebutan para santri. Itu enggak ada ajarannya, enggak ada berkahnya. Yang membuat saya tersinggung kenapa kiai. Video klipnya itu adalah Mbah Mun ngaji. Beliau berdiri dari kursinya kemudian bekas air minumnya untuk rebutan para santri. kula tersinggung kelas Mbah Mun. Maka kemudian nyuruh saya bu bahwa ada keberkahan dari air yang didoakan oleh kiai. Mila kula mbien kali abah, kula kali kiai-kiai kula dikandhani le donga iki arepe ngombe ben banyumu iki dadi tombo. Mang terokke tiyang panjen. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'al hadzal ma syifaan likulli da'in innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma ja'al hadzal ma Sifaan likul lidain da'in Inna ka'ala ala kulli syai'in khadir Allahumma ja'al hadal ma' Sifaan likul lidain Inna ka'ala kulli syai'in khadir Duh Gusti Allah kula nyuwun dumateng panjenengan mugi panjenengan dadosaken toya menika obat kagem pinten-pinten penyakit sesungguhnya engkau yang maha kuasa disebul bila perlu di diombe Niku insya Allah banyumu jadi obat. Nah, kulo lah ngombe kopi nggak ngoten kulo tuh ke kulo fatihah fatihah niku ampuh. Ono kopi panas mau baca ke fatihah peng satu langsung adem. beneran <tus> niku. Nah, lah Pak Camat pengen ketemu malaikat juga gampang. Mau coba fatihah peng satu tanpa ambekan Pak Camat. Insya Allah langsung ketemu malaikat. Innalillahi. <laughs> ya Allah, ala Nabi Muhammad. Lah ini hasanah hasanah nadotul ulama. Bukankah kemudian kita diingatkan bagaimana kemudian para sahabat tabarukan kepada rambutnya kanjeng Nabi, karo pakaiannya kanjeng Nabi. Saya ingatkan lah, No tau orang Indonesia gue berbondong-bondong ke Turki. Ini mergo ngalah berkah kali rambutnya kanjeng Nabi yang ada di museum Turki rambutnya kanjeng Nabi membawa devisa yang besar untuk Turki. Gara-gara ono rekmane kanjeng Nabi, orang-orang Islam di dunia berangkat ke Turki ngalap berkah rambutnya kanjeng Nabi. Coba rambut siji kanjeng Nabi isom berkait Turki devisa banyak uang masuk gara-gara nopo berkai rambutnya kanjeng Nabi. Kalau anda mengatakan orang soleh, orang alim gak ada berkai, anda salah. Mbak Dolanong ini makamnya Gus Dur. Wong kepanjen ki ke lho arepe sowan Gus ning Jombang. Jajal mang delok keberkahan apa yang didapatkan. Wong panjen pengen sowan Gus Dur nyewa bis bise payu. Butuh mangan pesan catering cateringnya payu. Bensin entek mampir SPBU payu. Senajan to larang. Tapi yo apa-apa, Pak. Kulo wae cerita, kulo ketemu kanca kulo India. Oh, hebat India, Gus. Punya keajaiban dunia namanya bah, Taj Mahal saya bilang kue kalah neng India mengono mahal si J sombong Indonesia loh apa-apa mahal aku ngono tak duit touch mahal si c enggak ya Indonesia BBM mahal solar mahal minyak goreng mahal cabai mahal mahal banyak saja aku enggak sombong kok aku ngono tak tapi bersyukur mawon Orang oh apa-apa, umpo mau larang, ya minimal kuat tuku. Dungu ngotin yeah. Jadi ini ngotin kok. Gini apa mbak Jadi awak ini kadang-kadang dungu mawon salah kok. Ya Allah, kula ujian moga-moga soalnya gampang-gampang. Kuih salah. Ndilalah soalnya angel. Kuih reson jawab. Ya Allah, berikanlah kemudahan bagiku untuk jawab pertanyaan. Kuih pinter. ngono lho. Mula awak dungu, kuih juga salah. Ya Allah, kula di bucu elek, mbak tenap yang penting setia. Salah. Ya Allah, kalau di bojo ayu, apa-apa yang penting sugih. Lah, keren. <tuk> dungu kok minimalis. Dungu lagi maksimalis. Wong <tuk> nyatanya gue ya Yosua diajak guyon kok. Kayak barek sih di jalan dungu karena Nabi Musa aku gak seneng guyon, Mbah. Sampai kemudian Nabi Musa bertanya kepada Allah, kenapa saya minta doa kepada si Barak ya Allah? Allah mengatakan apa kepada Musa? Inna huyut fil yaumi salah Karena Barak sehari bisa membuat aku tertawa minimal tiga kali dalam sehari. Mila nyuan saya ubah. Kulon aku gilem ngaji guyon, soalnya kulon ngerti riwayat ngawetaniku. Guyon, karo gue setelah aku nunggu guyon leh. Aku yosor pulang tahun pondok, telung dino, telung bengi. Tanggal 16 konser kebangsaan, aku ngundang Deni Caknan, Yeni Inka, Bian Dindas. Tanggal pitulah sekulah ngundang e. Anang, Asanti, pejabat-pejabat. Tanggal walah sekulah jalan sehat, dorpres, umroh sepuluh, macem-macem. Ulon dongone gampang ya Allah menika umat panjenengan sing dugi teng pondok kula yen jenengan mboten maringi kula duit, berarti jenengan mirang-mirangke kula ya Allah Kula njaluk teng jenengan mawon ya Allah lak kula njaluk Abah Sanusi Allah oh, Astan kadang kadang serius kadang-kadang santai kadang-kadang guyon Lupa pada karo ngene lho cah. Kowe iki istighfar njaluk ngapura karo Gusti Allah nangis terus Gusti Allah yo ora seneng. Seolah so seolah-olah so Gusti Allah iki bengis, seolah-olah so Gusti Allah iki kejam padahal Gusti Allah itu sifat Rahman, Rahim. Mila ya digawe selo dan kaya awak mung ya Allah, kula dadi jenderal mboten apa-apa ya Allah sing penting ora kaya sambo. Ngono. Ndonga no. iki sing selo Tapi pesan kulau api, Pak. Kulau ingin wawancara Karo TV. Gus pripun polisi. Masyarakat juga harus fair lah. Jangan ngebiah uyah semua polisi kayak sambu. Kita harus objektif. Kesalahan sambu itu kesalahan oknum personal. Bukan polisi secara kelembagaan. Jadi tidak semua polisi kayak sambu. Milo Anda tidak objektif ketika ada bintara lagi olahraga dibengoki sambu sambu sambu. Ku bener, Pak. Ya piye-piye sakniki polisi niku penting, tentara niku penting jajal Kabupaten Malang sebulan ora ana polisi. Hala-hala, oke oh, perawan menteng, Pak, dadakno kok. Ora hukum kok, Mila polisi yo penting. Tapi gini saya, kalau pesen kali konco-konco polisi kemarin-kemarin polisi mengawasi masyarakat. Sekarang masyarakat mengawasi polisi. Maka saya minta polisi jujur. Kenapa? Polisi jujur mawon masyarakat rumah mesti percaya. Oh pemenelah polisi goroh. Maka jujurlah. Gini apa badan? jujur ni kau bah. Jujur ayam kalau jujur kacang hijau. Eh? Bubur bubur gila abah sanusi sehari ini kok nganggu bubur oh kasur nah, nah, balik nih ada berkahnya kita kasih contoh imam malik mimpi kepanggil kali kanjeng nabi imam malik ketemu kanjeng nabi kanjeng nabi nitip salam kagem syafi'i imam malik balik salami ila syafi'i begitu imam malik wungu ngutus santri sowan kiai imam syafi'i le kue sowano imam syafi'i aku mah bengi ngimpi ketemu kanjeng nabi atur no kanjeng nabi nitip salam karo imam syafi'i jajali itu loh hubungan guru dan murid yang paling istimewa dilandasi karena mahabbah mahabbatan watakriman watakdiman antara guru dan murid sebagaimana hubungan saya khalil ahmad khalil habib ahmad khalil bangkalan kali hadratus syekh hasim as'ari Hasim As'ari niku murid Mbah Khalil, tapi akhirnya Mbah Holil ya ngaji kali Mbah Hasim. Sami kali Imam Malik. Imam Malik niku murid gurune Imam Syafi'i, tapi akhirnya begitu Imam Syafi'i alim, Imam Malik ya belajar karo Imam Syafi'i. Sampai satu ketika Imam Syafi'i ngaji di Masjid Madinah, Imam Malik mengendap-endap bersembunyi pengen ke kajiane Imam Syafi'i. Soalnya apa? Imam Malik mikir kalau dia datang terang-terangan akan mengganggu konsentrasi dan fokusnya Imam Syafi'i. Begitu merungok ke Imam Syafi'i. Imam Malik menuliskan satu kalimat di tembok masjid Nabawi dengan khot yang sangat indah. Nopo, man aroda ilmun nafis falehi bi Muhammad bin Idris. Barang siapa menghendaki ilmu-ilmu yang penting hendaklah dia ngaji dengan Muhammad bin Idris Imam Syafi'i. Rampung ngaji Imam Syafi'i medal, moco tulisan, beliau nggak lupa bahwa itu adalah khotnya Imam Malik. Beliau tertawa, tersenyum, kemudian menuliskan satu kalimat di bawah tulisan Imam Malik, wa kaifa wa Malik. Bagaimana saya bisa menjadi seperti ini? Wong saya ini muridnya Imam Malik. Singkat cerita bu, santri sewanteng Imam Syafi'i Pak Kiai Safi'i. wau wow, dah lupa Pak Kiai Malik mimpi ketemu kanjeng Nabi. Oh, apa pesan ini? Kanjeng Nabi nitip salam kagem panjenengan. Begitu bahagianya Imam Safi'i, kemudian apa? Dia ingat, Wa amma binikmati rabbika fahadis, wa idahku yitum bitahiyatin, fahayu bi asana minha Lak diwenei sing api, balesan sing luwe api. Jubai sing paling api dicopot, diwenei santri ikilih. Begitu kondor, guyang guyu Santri kok diwene barang kiai Mesti disimpen. Takoni kalau Imam Malik. Eh, kue ngopong guyang guyu dewe nih? Oh, kulo bunga kiai Kulo diwene hadiah kali Imam safi jubah Imam Syafi'i Apa kata Imam Malik? Le, aku entuk nyilih jubai safi Kagem nopo kiai Jubahnya Imam Safi akan saya cuci dan air bekas cucian jubahnya Safi akan saya minum. Muridnya takon, Pak Kiai, Imam Syafi'i ini muridnya panjenengan. Eh, gue aja keliru. Imam Syafi'i bukan orang main-main sampai Nabi Muhammad nitip salam untuk Imam Syafi'i. Imam Malik wen jaluk berkah karo bajune muridnya. Apa meneh awake dhewe ketemu guru. Kaya ngono kok ora percaya tabarukan saka ngendi jenengan? Mila ketemu Kiai, Pak Kiai kula mang dongake tak umbi ini. Niku ada keberkahan. Bu, aku tenanan loh i. Jadi angele kiai lucu gini ngerti gue loh. Lawan nawang serius dianggap lucu gitu loh. Santet mateng loh. Itu Imam Sawi. Kau yang gosjo nih gue coba. Wesumare berkait jalan dan masuk rumah makan rumah makannya payu. Masuk pom bensin pom bensinnya payu. Ayo parkir tukang parkirnya Payu. Kebelet pipis, melebut toilet, toilet Pesing. Jalan masuk ke makamnya Gus Dur, wong dodolan payu kabeh. Bahkan per bulan kota infak di makam Gus Dur bisa nyumbang panti asuhan dan anak yatim 300 juta. Ora oh, perlu nganggawi proposal. Beda karo wong cepoko mulya. Ayo Gaya pengajian dadak gawe proposal. Telung 100 juta disumbang Gus Dur kepada anak yatim. Jajal. Milo wong wong kaya Gus Dur ini ku sedo jika bisa so menai manfaat saya ngurip. Masa jadi bupati rasa menai manfaat yang rakyat. Umpamane. Nah. Motivasi ini abah sanusi si ben mul yakin jenengan ini kabe. Senajan aku lagi yakin jadi imam ini ku wabot. Jangankan bupati imam kabupaten, imam sholat gitu loh. Neng musola cilik ya, buat tak kanda nih. Imam-imam nih gue saat nih ibar pengimami. Eh, oh, wis diintimidasi karo jamae. Ayo ngimami, rasa suwe-suwe. Tak kurang ajar tapi. Oh, pemenang imamnya kabupaten, kerang alam, <guluh> bal-balan kalah terus. <guluh> Salam satu. <guluh> kira ngalam. Jadi nyuwun saya bu, uhi walastu minhum lali an anala bim safa. Kemudian dilanjutkan apa? Wa akrohu man tuhul maasi walau kunna sawa bido'ah fil Saya membenci orang-orang yang berbuat maksiat walaupun saya juga ahli maksiat. Mila saya ini posisinya luruh. La awakmu rumangsa so wong apik, ayo ngajak o wong liya supaya dadi apik, aja rumangsa so apik. La awakmu rumangsa so dadi wong elek nyedhak api. wong apik. Lah bawa ngapik niku kadang-kadang egois, Pak. Lah wis rumangsa so apik, kuwi wae wong dielek-elek. Abi ai, niku suwering kula critake. Kula ngaji teng Bekasi, Abah Sanusi. Ajeng pindah teng Cikarang. lak melewati Kali Malang. Di bantaran Kali Malang itu, itu banyak rumah bordel tempat prostitusi yang dihuni oleh mbak-mbak begenggek rahimakumullah. <tuk> Lalu aku ngaji ya orang mungkin ngomong ngomong Nah. Awak <tuk> mengerti lah ini pekerjaannya apa? <Apakah> Dodol kroto. Kroto, apa itu kroto? Pakan Mana Manesa apa? Mana? Mila benjang dalu malam Jumat ibu-ibu ngenteni bojone begitu bojone teko takoni, "Bapak, pun apa dalu menika panjenengan ngersake dahar kroto?" Ah. <tuh> <tuh> Cah nom-nom mulai nom ketemu bojone ayo le, "Kroto, kroto." Sing ciloko aku pengajian 15 dino baru mulai kan kerutone nganggur. <tuh> Pak Camat ngopo kok bayangke kruto, Pak Camat? <tuh> Begitu kula ngeliwatin iku, kocok mobil kula buka, mbak-mbak ibe gengge kula, buweng kok. Buah, mampir. Apakah saya mampir? Oh, oh tenan. Akhirnya kula mampir, tak tahu kok ini. matamu kok kerotot gitu. Oh, bosok, iyora kok. Masa aku jalur kerotot? tak takoni. Nduk, iki semangat kerja cah pira? Enten baca satu Mau kumpul ke sapa ora? Tak wene ngaji dilit sak durunge abah ning Cikarang. Nggih, Bah. Kumpul ke begenggek satu Kula wene ngaji 15 menit. bareng ngaji tak takoni. Semalam kalian minimal dapat berapa? 200 ribu bah. Jadi mereka nyuwun sewu, minimal mulai nggo duit ki 200.000. Jadi soal soal ini gue sing paling murah regane 200.000 niku. leh kok cengengesan gilo? lho niku. lo kulon kan kaya ini, begengge, ini, ini ngerti ngerti ini lo kulon ini kurang terima, kalau calon bupati, ada calon DPR, nyalon DPR, kemudian rakyat diamlopi rong puluh hewu limang tahun bilang ngenyek tuh pak, begengge telung menit rong ratus kok suaranya rakyat limang tahun rong puluh hewu nikuloh, pak ini ngomonyek ini gitu bahane. Oh, untung biar nabah Sanusi tak ewangi Jadi menang Ngono yura matur nuwun Lek tak gawe ke acara ya pas pandemi kalian kan rabah ah, Ngerak kali kan, tak sandet lho bah <laughs> Akhirnya kulau kondo ngene, wendo Mau nggak perjanjian sama abah Apa bah Kalian semua malam ini tak bayar ratus ribu per orang Tapi pulang gak usah kerja Akhirnya siapa Mulai ya mulai tutup tutup Ah, Akhirnya begini tak wene rong atau sewu kabe. Perjanjiannya kamu pulang malam ini gak usah kerja. Mulai mas. Saya masuk mobil ketemu kiai yang jemput saya. Iki loh kadang-kadang mau ngapi ini sok rumong so paling ngapi. Kiai ini ngomong apa no, kali itu loh. Mubadir gus-gus Loh kok mubadir kopi itu apa aku no. Jenengan saat ini bayar rong atau sewu. Tutup rakerjo. Sesok bengi mereka akan kerja kembali. Kulo ngamuk pak kiai nyuwun saya ngawur. Dari mana anda mengatakan mubadir? Orang berhenti maksiat satu detik saja itu prestasi. Apalagi ini semalam suntuk. Jangan pernah anda katakan mubadir. Awak edw saya umpaman raiso Ojo ngelak ngelak Hinaanmu tidak akan pernah merubah mereka. Tapi begitu melihat orang seperti mereka, doakan mereka. Siapa tahu doamu akan membawa hidayah bagi mereka. Cara nengono. Kalau kamu duduk dengan ahli maksiat. Jangan pernah bicarakan masa lalunya. Tapi temani dia untuk menggapai hidup yang lebih indah. Kulau panjenengan dulu wong Semua ngelek tapi nggak pernah ngasih solusi. Maka kenapa saya sering mengatakan. Lebih baik ahli maksiat yang khawatir dengan kemaksiatannya daripada ahli ibadah tapi sombong dengan ibadahnya. Bukankah kita diingatkan oleh Al-Quran. suci. Fala Jangan merasa sok suci. Kulombien dua konco artis jenenge gitarolis. Laksing tua-tua ngerti nih. Gitarolis. dilakoni. Begitu dia bertobat tak takoni. Cita-citamu apa om? Saya pengen meninggal hari Jumat dalam keadaan berdakwah. Dan Allah kabulkan kita meninggal ketika kultum subuh no Jumat. Padahal apa dikatakan oleh Nabi Anasu ya mutuna ala asu wayuba asuna ala matu. Allah akan mematikan seseorang sebagaimana kebiasaan dia hidup. Ketika, ketika berdakwah bah, ngiri gula. Belum tentu saya bisa seperti itu. Ketika saya tanya, Om, kenapa anda ingin meninggal hari Jumat? Ka saya ber, oh, punya pikiran gus. Kalau meninggal hari Jumat, saya nyolakin jenazahku bangokeh. Padahal ahli maksiat. Maka kenapa saya selalu mengatakan pada akhirnya surga itu akan ditempati oleh ahli maksiat yang mau bertobat. Bukan orang yang sok suci namun pada akhirnya tersesat. Jangan pernah menghina pendosa seolah-olah kita tidak pernah berbuat dosa. Ini kubah nopo kalau diwene julukan presiden para pendosa. Rakyatnya sopo, dandim, camat, lurah. Apa oh, rumah saya dandem ra ndek desa ya oke kok padiak kene lho. Ana kiai desa kiai diundang karo Dan Ramil, karo Ko Ramil kon mujahadah ning neng, Ko Ramil. Lah Pak Dandim teko dari Kodim datang. Akhire kiai ini mulai mujahadah. Ya Kodim, ya Kodim, ya Kodim. Lah Ko ramilnya lah protes. Lah sing ngundang Ko Ramil la la sing disebut Ya Kodim ngene lho. Akhire kiai ini "Eh, kiai, Niki sing undang koramil, bukan kodim. Kenapa yang disebut kodim? Akhirnya berita diganti. Ya koramil. Ya. <tik> 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 sangel, sangel itu. <tik> <tik> Wakrohuman bidoatul masih yang dibenci. Niku perilaku maksiatnya bukan orangnya. Lah salah satu yang bisa saya lakukan niku niku pak. Milo kulo biar pas dihakimi kali konco-konco tentang TV niku. Saya dibilang Miftah itu memalukan ngaji di lokalisasi bersama para begengge. Saya bilang Pak Kiai mohon maaf. Ibarat orang sholat neng masjid. Kui ono sing dadi imam, ono sing tukang adan, ono ada sing khotib, ono sing mimpin tahlilan, ono sing mimpin yasinan, ono sing berjanjenan. Lah posisi ini miftah teng pundi. Monggo ketua PCNU sing dadi imam. Monggo ketua Suriah sing dadi imam tahlil. Monggo ansor sing ngadhan. Monggo Pak Abbas Anusi sing khotbah. Kula tengpundi. pundi? tak sing resik-resik WC mawon. Soale kula gadah keyakinan Jenengan Arab sholat khusu kaya ngopo akan terganggu kehusuannya manakala WC ne mambu milo ku duono sing resi i WC tugasku ku resi, -resi. WC kulombian dilak ke karo cangkem cah malang kesapa? Gus Nur ke dua mipta miftah Gus telek ora popo aku seneng dadi telek aku seneng dadi tai nyatane ora ono wong wani ngidak ngidak telek karo tai Ayo, hey, wani? Orang oh, wani. Mbok dandi mana tak? Halah, mana tak minggat. Eh, cahaya cah, kok cah kok lemu mungkin ngopo ngajak. Leh, orang bus, orang apa apa, weh kau jadi lemu mule. Sanggup kan aku ngomong, neng rumah sakit kan apa penelitian, mungkin lemu biasanya manusia cilik leh. Hancur cium. Sawak kok kabeh lah jahwe. Maka monggo dalu menika kula panjenengan sami ditambahi anggene seneng karo wong saleh. Insyaallah ada keberkahan di dalamnya. Amin Allahumma amin. Sampun jam setengah telung, nggih. Aku ki ngantuk lho iku. <laughs> Gue pengen apa aja ha hahe hahe hahe. Oh no, kota infak nyemplungi sak Ayo no, takon Lah duit satu saya kota infak si mau satu apa Wargamu loh bah. Delok mm. <tuk> munyok kebun binatang sangune satu Pengajian delok viral infak Berarti lu larang kiai apa munyok? Oh. Jadi kan yeah. lu ngajeni kiai apa munyok? <tuk> eh, ngomong-ngomong kiai bu. insya Allah dengan majelis-majelis yang kita buat seperti ini merkoni kita dawe kanjeng Nabi terakhir kalau baca satu hadis waktu kitab wasiatul Mustafa nopo ini sing dari kita kalau remen buangga banget dari uang Jawa bah jadi kan, ngerti nopo uang Jawa ini gue pengajian lapanan tulung puluh lima dino lah rata-rata rutinan ini kaya, ini gue lapanan gue tiga puluh lima hari ternyata jawabannya waktu kitab wasiatul Mustafa di situ kemudian Nabi Muhammad berwasiat kepada Sayyidina Ali nopo Alal Ketika seseorang melewati 40 hari, walam yujalisul ulama, kemudian dia belum bermujalasah dengan ulama. Selama 40 hari. Maka di situ kemudian disebutkan kosat kol buhu wajah alal kabair. Maka dia berpotensi hatinya menjadi maka hatinya akan menjadi keras dan dia berpotensi melakukan dosa-dosa besar. Berarti nopo Ojo nganti patang dino Pak Dandim, Pak Camat, tidak pernah ketemu dengan ulama, tidak pernah mujalasah sama sekali. Ibu-ibu kepanjen, bapak-bapak kepanjen. Ojo nganti luwih songko patang puluh dino, jenengan belas orang ngaji. Lah, pertanyaanku loh. Nopo kiai kiai jawa enggak pengajian lapanan. Soalnya lapanan itu telung puluh lima dino, urung nganti patang puluh dino. Kiai-kiai Jawa nyegati, ojo nganti, wong Jawa, wong Islam ning tanah Jawa, o rame pengajian luwih songko patang puluh dino, milo digawake pengajian lapanan sing jumlahi telung puluh lima dino. Soalnya napa? Lak jengan terlalu suwe rame lu ngaji hati atos. Milo bapak-bapak landoi bojok kok senengane nesu, jangan-jangan bojomu ratau ngaji. O ratemu, ratau ketemu kiai. Mila dipun ngendikakan anadru ila wajil alim fawa ibadah memandang wajahnya orang alim itu ibadah. Delaan gila, wong alim gila. Delaan. Delaan delaan. Wah, aku lah ngaji karo begengge, Pak. Memandang wajah orang alim ibadah. Wah, oh, beruntunglah kami ya Allah, memandang saja ibadah. Ndak hobo iso ngeloni. Ya Allah. Aku melayu wayu aku. Aku langsung melayu, gulai abah sanusi. Ayo bah, nah. Oh, seneng aku untuk Pak Bupati yang yes. Saya yakin Pak Bupati Sanusi menikot yang saya Maka saya berwasiat, tolong Pak Bupati jangan dikubur sebelum mati, eh. Soliwasalim, dalimana lama dah. Sali Wasalim da. Sarang-sarang <laughs> saliwasa وصلي وسلم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampun bubar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin shalatan taqunu li kulli usri yusra wa kulli hammin faraja wa kulli da'in dawa wa li kulli saqmin اللهم يا زائد لنبينا الخيدر في <applause> علمه زدنا وأولادنا وتلاميذنا وجماعتنا علما نافعا علما مباركا اللهم يا من نصر سيدنا إبراهيم على دائه أهل عادنا وعاد المسلمين يا كاشف الضر سيدنا أيب إشف أمرضنا وجماعتنا يا مستجاب دعوة زكريا اقضي جميع حاجاتنا يا الله من حوائج الدنيا والآخرة ربنا هب لنا من أزواجنا قرة أعين وجه عندك نيمة اللهم اجعل هذه البقعة مباركة مثل مبارك الله على محمد وعلى مثل مبارك الموضوع مثل رب العالمين kepada para sesepuh-sesepuh, para kiai, kami mohon untuk mengikuti ramah tamah di hotel Dewi di sebelah utara.